Untuk lebih mendekatkan diri kepada seluruh lapisan masyarakat, Partai Perindo ikut berkontribusi dengan melakukan kegiatan positif. Salah satunya dengan melakukan pengasapan gratis untuk menekan angka terjangkitnya penyakit demam berdarah. Tujuan kita hari ini itu untuk memberantas penyebab dari penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Pengasapan gratis yang menyasar ke pemukiman warga di kawasan Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan ini disambut antusias warga. Atas nama warga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Satgas Perindo. Sementara itu di Solo, Jawa Tengah, berbagai persiapan jelang verifikasi partai politik, DPD Partai Perindo mengundang Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk menjelaskan pada kader Partai Perindo tentang sosialisasi UU nomor 7 tahun 2017. Acara malam hari ini kita memang bekerjasama dengan KPU untuk mensosialisasikan undang-undang tentang pemilu dan verifikasi. Itu yang kita kerjakan lebih dahulu, itu dulu. Untuk melakukan sosialisasi undang-undang tentang pemilu, terutama terkait dengan persiapan verifikasi partai politik kepada teman-teman partai politik. Partai Perindo berkomitmen akan terus melayani seluruh lapisan masyarakat sebagai upaya untuk memajukan dan mensejahterakan Indonesia. Tim Liputan MNC Media melaporkan.